terutama pada anggota perepokan. Insya Allah Bapak Abu untuk keramatan kita bersama. Bapak Jum, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Dan golong satria dari Ketua Umum Pendekar Banten Indonesia Bapak Haji Andika Juri kepada Bapak Kapolda Banten. Inilah Pak baju kebesaran Pendekar Banten. Kemudian juga golong namanya golong satria. Pembangunan semesta jiwa tanda kisi-kisi pribadi. Sulur irigasi air beriak tertayasa, ukir bumi persemayamanmu dan langit warnai cahaya ketulusan. Keringat Tuhan jadi butiran emas, kini jadi doa ribuan penjara. Tuhan, pemimpin perwira berani menderita di dera angkara, tak gentar terus mengejar. Tuan, pemimpin pilih tanding. Yang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di teras saya, dan tadinya saya tidak mengira apabila penerimaan dari padepokan ini sebegitu hormatnya kepada kami berdua. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakili seluruh unsur keluarga besar Pendekar Banten, kami ucapkan selamat datang di padepokan Kudus Rasulullah Banten ini, yang alhamdulillah tadi bapak-bapak ibu-ibu saksikan juga bahwa Pak Kapolda dan Bapak Wakapolda sudah disematkan baju Pendekar Banten. Jadi Pak Kapolda dan Pak Wakapolda ini sudah menjadi bagian keluarga besar Pendekar Banten Indonesia. Di mana Pak Kapolda ingin menyampaikan juga bahwa tadi Pak Haji Suminta juga telah mengutarakan, biasanya kami ini pendekar yang soal langsung ke Pak Kapolda. Tapi alhamdulillah Pak Kapolda berkenan hadir di sini. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi yang kuat antara pendekar TNI dan Polri untuk menjaga kamtibmas di wilayah provinsi Banten.